لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله cukup kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini membincangkan tajuk iaitulah dalam kitab kita Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, ringkasan pada kitab jalan mereka menuju kepada Allah. Kita telah sampai kepada bab yang ketiga di dalam pasal yang pertama, iaitulah tentang tentang rahsia dalam ibadat. Kita dah baca dah banyak tentang ibadat dulu, rahsia bersuci dan salat. Namun dalam bab yang ketiga ini, dalam bab zakat, rahsia dan segala yang berkaitan dengannya. Jadi alhamdulillah, inilah yang disebut dengan nama keindahan Islam. Indahnya Islam itu duduk di mana? Duduk di pada pensyariatan dia. Perundangan dia tu meletakkan satu undang-undang yang diterima oleh akal manusia. Dari sudut wahyunya kita terima melalui Al-Quran. Dari sudut hukumnya kita terima melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi menambahkan kekuatan penerimaan hukum ini apabila kita mengetahui rahsia dia. Kita dah terima, tapi nak tahu juga di sebalik itu apa rahsia dan apa ni hikmah di sebalik. Setengah ulama dia panggil rahsia, setengah ulama kata hikmah. Ada juga hari ini disebut dengan nama maqasid, objektif syarak. Kenapa diperundangkan sedemikian? Inilah dia panggil perbezaan ruh perundangan Islam berbeza dengan undang-undang yang tidak Islam. Yang tidak Islam kita tahu kadang-kadang lebih keras daripada undang-undang Islam, tetapi tidak memberi satu kesan yang baik kepada penerimaan masyarakat. Sebab apa? Apabila tidak ada ruh dan tidak ada hikmah di sebalik itu. Selain daripada sama-sama pakat bincang, ahli-ahli undang-undang bincang, bawa ke parlimen, diluluskan, angkat tangan siapa setuju, setuju. Habis, kemudian tak lama lagi dia pindah ke. Pada itulah di antara kerja ahli parlimen ni meminda undang-undang. Itu dia pindah. Yang lain-lain itu ada lagi lah. Tapi di antara kerja dia juga, duk pindah akta tu masuk sini sebab tak habis-habis. Sekali dia fikir itu. Jadi dalam undang-undang syariat Islam sudah ada perkara-perkara yang sedemikian yang perlu kita teliti. Kalau kita tak teliti betul-betul kepada perundangan Islam ini, mungkin kita orang Islam juga yang akan menentang undang-undang Islam. Kita akan tentang sebab kita tak nampak. Kita ingat macam satu benda yang tak kena pada Islam. Jadi dalam bab yang kita nak baca ini, bab yang penting dalam kehidupan manusia, iaitulah bab yang menyebut tentang harta. Kita ni sayang kepada harta, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Yuhibbun al-mala hubban jamal. Sayang sungguh-sungguh pada harta. Jadi bila kita sayang, tiba-tiba disyariatkan zakat. Dia kena bagi hak kamu. 40 juta kamu punya harta, 1 juta untuk orang miskin. Wajib kena bayar. Tak bayar berdosa. Yang sedekah yang lain tu itu terpulang lah. Tapi yang wajibnya di bawah akta wajibnya 1/40. Mudah cara nak kira ni 1/40. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Allah Ta'ala menyebutnya secara beriringan dengan salat sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Dia panggil ini, ayat ini berkembang. Dua rukun ini berkembang. Surah Al-Baqarah ayat 43. Jenis, bahagian dan sebab-sebab wajib zakat telah banyak dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kita tak nak bincang di sini. Kalau nak bincang di sini, panjang lagi kitab kita ni. Zakat tu apa benda yang kena? Hayawan ternakan, emas dan perak, barang-barang perniagaan. Itu dia panggil harta-harta amwal, harta yang kena zakat. Jadi perinci ni dalam kitab fiqh. Dia tak nak hurai dekat sini. Di sini kami hanya menyebutkan sebahagian daripada syarat dan adabnya. Jadi kalau hari ini kita tengok
dalam nisab zakat. Dia zakat dia ada dua perkara asas yang perlu kena tahu. Sampai-sampai kita tunggu rujuk ke kitab fiqh pun kena rujuk kat sini. Kalau tidak nanti macam mana nak semangat dulu lepas dengar ni nak keluar zakat. Tapi tengok-tengok harta cukup ke tidak. Yang disebut dua perkara. Satu dipanggil nisab. Nisab ni kadar yang paling minima harta tu kena zakat. Itu dipanggil nisab. Nisab di wilayah ni berapa? Deh, berapa? 12,600. 12,600 untuk tahun ni. Jadi siapa dia simpan harta 12,600 tak pernah kurang dalam akaun dia. Duit dia simpan 12,600 sepanjang setahun. Mana daripada Januari 2010, 2011 sampai Januari 2012 dalam akaun kita tak turun daripada 12,600, maka wajiblah zakat. Jangan tu fikir saya bukan jutawan, saya bukan tu, tak ada. Dah 12,600 je panjang. Okay. Itu di wilayah. Kalau di Kelantan untuk tahun 2011 kadar dia 10,200 rendah lagi. Perbezaan tu adalah kira-kira sikit. Mungkin di KL ni ramai orang kaya, jadi dia naikkan sikit taraf. 12,600 untuk standard Kuala Lumpur lah kita ambil di ibu negara. Siapa yang simpan duit ni, jangan kata aku tak ada duit, dah cukup dah. Ada lagi satu masalah. Kita dah belajar, ustaz-ustaz kita bagi tahu, kalau orang ni ada hutang, tak payah bayar zakat. Hari ni zakat, pusat zakat kena tutup. Mana orang tak duduklah hutang ni? Semua hutang. Naik kereta hutang, duduk dalam rumah hutang, berkahwin pun hutang. Mahal sangat ni. Yang pernah ada ni jangan duduk mahal-mahal sangat. Orang minta anak gitu, tengok dia tu baik-baik je, kahwinkan dia. Jangan duduk kira sangat, nak minta tu minta ni buat penyusah. Mata kita nak jual anak semua orang. Patut dia buat ke menantu dia tu macam musuh dia. Padahal nak jadi menantu kita. Saya kempen lah sikit, suruh rendahkan sikit lah. Mudahkan, permudahkan. Saya mesti cuti sekolah ni, bapak SMK dah terima. Dengan pengaduan anak-anak gadis kita, bapak tak nak jadi wali lah, bapak nak mahal, macam mana ustaz? Pasalah khutbah saya semalam, saya dah bagi nasihat kepada masyarakat supaya mudahkan perkahwinan. Jangan menyusahkan, yang pertama lah. Yang kedua tu cerita lain. Kita ambil yang mula-mula dulu. Jadi, itu zakat kena. Kemudian satu lagi dia panggil haul. Haul ni cukup setahun. Jadi nisab 12,600, haul tu simpanan sepanjang tahun. Maksudnya setahun dia berjalan masa, barulah dia kena zakat. Kalau baru simpan 6 bulan je, tak kena. Sama dengan timbul isu nanti orang akan tanya zakat barang kemah. Barang kemah orang perempuan kena zakat ke tidak? Dalam fiqh majoriti ulama mengatakan zakat al-huri. Huri ini pakaian wanita yang dia pakai. Ini tak kena zakat. Tapi bagi saya lah, pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berdasarkan kepada hadis Nabi tengok seorang perempuan tu pakai emas, Nabi kata bayar zakat tak? Perempuan kata tak pakai, tetap bayar. Jadi kalau tak bayar zakat, kita kamu pakai apa ni? Pakaian yang terendaka. Jadi Imam Abu Hanifah mengambil pendekatan mahu zakat al-huri yang banyak ni, yang sudah sampai kepada nisab dia, maka kena bayar zakat. Jadi ramai majoriti ulama semasa hari ini memilih pandangan yang kedua ini di atas dasar ikhtiar, berhati-hati. Dan saya sendiri, Abu Anas afallahu anhu pun memilih pandangan yang kedua. Orang perempuan yang ada barang kemahnya lebih daripada, melebihi daripada uruf pemakaian. Uruf pemakaian ini para ulama kata lebih kurang dalam tiga jenis ya. Yang dia pakai hari-hari, cincin dia, gelang dia pakai hari-hari, rantai dia tu, hari-hari dia pakai itu. Untuk orang panggil pakai lasak lah, buat kerja sungguh, tak ada yang lain lah. Tapi ada setengah orang ni, ada juga dia pakai hari-hari, tapi setiap hari dia bertukar. Sebulan tu memang tak sama. Dia ni kena bayar lekal. Dia kata, saya pakai hari-hari pun tak habis. Kata berapa hari, berapa kali, sekali satu jenis tu nak ulang balik. Tak ulang dah, sebulan aja. Nak banyak-banyak sangat. Dia ni tu keluar daripada urus lah. Sebaik-baiknya, kalau kita tak menerima pandangan yang mengatakan wajib, tapi ya, itu adalah lebih baik. Dan saya memberi nasihatlah supaya mengambil pandangan mengeluarkan zakat al-huri pakaian wanita ini, kerana dia lebih berhati-hati, lebih teliti, dan ianya tetap menjadi sedekah. Kalau tak jadi zakat wajib pun, jadilah sedekah ni yang kita nak dengar nanti insyaAllah. Itu takut mari soalan, jadi saya jawab awal lagi. Memang mari dalam kitab ni tak ada. Baiklah, antara syarat-syaratnya ialah mengeluarkan zakat dalam bentuk harta asal sebagaimana yang dinaskan
bukan dalam bentuk nilaian. Nah, inilah menurut pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang sahih, zakat ini kena keluar nilaian dia, nilai yang asal, bentuk harta. Jadi kalau kita buat perniagaan, kita kena keluar. Orang berniaga ni macam-macam benda, jadi dia kena keluar duit, kena keluar duit. Cuma bila balik kepada fitrah, zakat fitrah, maka di sini pandangan alim ulama kita berbeza. Yang ramai yang mengatakan zakat fitrah ini mesti dengan makanan, put, dia panggil put ini makanan. Cuma bila mari di saat akhir ini, sahabat-sahabat kita di bahagian zakat, di jabatan agama, walaupun mazhab Syafi'i menjadi mazhab resmi negara, tapi dalam bab zakat ini semua menerima pakai mazhab Abu Hanifah yang membenarkan zakat ini dikeluar dengan harga nilaian, maka keluar zakat kita, zakat fitrah berapa? RM7 murah je. Tapi kalau orang kata saya nak ambil yang afdal, yang betul-betul pure, tak ada lagi tawil-tawil, keluarkan beras, beli beras, cari orang pakai miskin bagi, ada bagi, kalau bagi ke pusat zakat dia tak terima beras. Lancang orang pakai miskin, ramai di kampung-kampung kita, di tepi-tepi pinggiran bandar pun ramai orang yang kita kenal, kenal pasti miskin, jadi kita beri kepada dia. Itu lebih awal, lebih baik. Tapi kalau kita bayar mengikut fatwa Imam Abu Hanifah yang diterima pakai oleh kerajaan, tak salah. Hari ini lebih pada Abu Hanifah lagi, zakat SMS pula lagi. Tak payah pergi zakat, pergi bayar juga sekarang ni tak payah. Pakar-pakar dengan telefon, niat inilah zakat fitrah saya, hantar ke jawab agama. Ada? Di sini ada zakat? Tak pakai? Negeri mana dia pakai? Terengganu sahaja. Terengganu ada beberapa lebih lain. Ya, kalau saya suruh pergi jumpa imam juga. Sekali-sekala tak kalah, masa nanti, masa nak menikah, cari imam, tak jumpa cari pula. Yang mana satu imam? Tuan-tuan masa nak bayar zakat fitrah, tu jumpa, kenal kot imam tak? Imam kampung, main SMS je. Jadi masa nak menikah, beliau punya imam kata SMS je, baru senang. Nah, jadi perbahasan tentang zakat ini, dia perlu kepada bayar nilaian yang asal tu, sebagaimana nasr, bukan dalam bentuk nilaian harga. Tapi oleh kerana pandangan kerajaan menerima pandangan yang kedua ini, jadi bagi kita ini tidak menjadi satu kesalahan. Tapi afdal aulanya, kalau saya sendiri sampai hari ini saya tak keluar zakat fitrah dengan duit, saya bayar berat. Saya masih lagi literal dalam masalah zakat. Literal berapa? Golongan yang mengharuskan mengeluarkannya dalam bentuk nilai hanyalah menekankan aspek memenuhi keperluan semasa golongan yang berhak. Aspek ini hanyalah memenuhi sebahagian daripada maksud kewajipan zakat, bukan keseluruhannya, tapi bolehlah diterima berdasarkan kepada maqasid syar'iyah, bahawa tujuan kita keluarkan zakat fitrah itu uhnuhum an talab. Dalam hadis Nabi mengatakan kayakan orang miskin daripada meminta. Jadi dia tak nak makan saja itu, dia nak baju, dia nak kasut, dia nak kopiah, dia nak pakaian. Dalam kita ini anak dia nak beli mercun contohnya. Mercun ni satu sunnah baru pula dalam hari raya kita. Saya berheran bila nak raya dia keluar mercun. Orang semai terawih pun serabut. Itu mana punya, mana dia ambil, ambilin kawan-kawan kita yang sebelah kan. Jadi kewajipan syarak terbagi kepada tiga bahagian. Hari ini kita telitilah sikit, banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Syekh kita dalam kitab ni pada hari ini. Banyak istilah dipanggil istilah usul dan fiqh. Kita belajar ilmu ni, kena belajar cantik. Yang pertama, kewajipan syarak terbagi pada tiga bahagian. Yang pertama, semata-mata ta'abbud. Letak bagi tentu, semata-mata ta'abbud. Jadi apa makna ta'abbud? Tengok nota kaki dia, melaksanakannya sebagaimana ia diperintah dan dinaskan walaupun tanpa mengetahui tujuan dan hikmah. Ini makna ta'abbud. Ada kalanya ibadat itu kita buat semata-mata beribadat kepada Allah, ta'abbud, tidak, tak tahu apa benda. Mana contohnya? Contohnya seperti melontar jamrah. Melontar jamrah, kita nak lontar apa? Orang pergi haji ni nak lontar jamrah, lontar apa? Setan nampak kat situ. Ramai mahu kita tanya, lontar apa ni? Setan kata ada ke? Pepeko ada kat situ. Jadi baru kita tahu bahawa lontar itu satu benda tak ampuh. Batu pula kecil, Nabi beri nasihat pada sahabat yang ambil batu itu, yang kata ambil qadra hasal al-qazah. Man hasal qadra ni dia macam kacang pun, kacang, kacang yang kita ada makan pinat. Wa iyyakum wal ghulub. Dalam hadis ini Nabi kita sambung, wa iyyakum wal ghulub.
Nabi kata, aku beri peringatan kepada kamu, jangan melampau. Ini nabi batu besar. Mana kalau nak lontar syaitan, ini batu besi macam ni. Syaitan pun ketawa. Besar ni pun. Macam-macam kita dibaca dalam buku pula, kena basuh pula batu. Nah, ya kalau tengok macam basuh, saya kata, tak perfume sekali. Baru syaitan pun gelap tengok. Wanginya bang, hari ni. Dahlah batu besi, cuci bersih lagi, perfume lagi. Saya tengok juga dalam kitab. Ya, bukan saya nak. Tengok dalam kitab, setengah ulama ni sangat berhati-hati. Dia kata, kalau kita basuh, baulah terkeluar adakah dia ni batu ataupun tanah. Kalau tanah bila basuh dia jadi hancur. Satu lagi, kambing kan banyak kat situ. Kalau kambing pun keluar warna lain pula, jadi dengan basuh tu. Tapi asasnya kalau kita confirm dah batu, tak payah basuh lah. Kita nak lontar, bukan nak pergi buat pameran kat situ. Jadi lontar jemrah ni satu lontaran yang kita tak tahu apa sebab. Tengok, apa dia kata? Tujuan syarak ialah menguji dari segi kesediaan hamba untuk taat dalam perkara yang tidak diketahui makna dan hikmah. Tujuan buat ni kan apa? Semata-mata taatan lillah, taat kepada Allah. Allah nak uji kita nak buat atau tak nak buat. Jadi pasal itulah saya satu tips. Menanya cerita dalam Pak Haji nanti, tapi oleh kerana dia semua melontar di sini, saya takut dia tak ulang balik. Satu kes yang berlaku. Ada satu keluarga orang yang besar di Malaysia. Besar penuh, memang seri-seri juga lah orangnya. Dia tak nak pergi melontar. Dia kata, ustaz, bapa ekor kambing buat hari ni, saya bersedia. Oh, ready dengan kambing. Dia kata, buat apa ready kambing? Tak nak pergi melontar sebab jauh jalan lagi, takut orang rempuh lagi. Dulu bukan 5 tingkat macam sekarang ni, memang jam lah kat situ. Kalau melontar pun dia tak ada apa pergi lontar gitu je. Semua orang berpuan boleh. Dia nak kambing banyak. Jadi akhirnya pasal lah kita kena cakap dengan dia tentang ta'abud. Kita nak buat benda ni semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Syariat yang telah diperintah. Nabi kita bila datang haji melakukannya. Takkan kita datang tak nak buat. Panjanglah kena ceramah itu lebih kurang dalam 15 minit, 10 minit lebih juga. Baru akhirnya baru dia terima bahawa haji ini satu amalan. Kalau kita tak tahu erti pun, kita pasal kena buat. Sebab dia panggil amrun ta'abud. Seseorang itu secara semula jadinya terdorong untuk melakukan sesuatu perkara apabila diketahui maksud dan hikmah. Memang, kalau tahu maksud, nak buat lalu. Kalau tahu arti, semangat lalu. Tak tahu, tak. Karena itulah menjadi kewajipan kepada kita ini, kempen masyarakat. Supaya mengetahui bacaan-bacaan, amalan-amalan yang kita buat ini, ada otoritinya. Nabi beri galakan-galakan yang tersendiri. Sebab biar orang ni, kalau dia tahu, semangat sungguh. Saya dah cerita, dah saya jumpa tiga orang cikgu yang datang jumpa saya. Dia, saya tanya, test tiga orang ni. Kata awak, ni cikgu yang pertama ni, minum kopi apa? Dia sebut nama kopi. Saya tak nak sebut lah, sebab tak ada royalty buat kopi ni kan. Yang kedua kopi naik, kata, subhanallah. Tiga orang datang bersama, minum yang berasingan, berlainan. Kenapa? Oh, dia kata, saya punya ustaz gini, 7 dalam 1. Saya ambil in one ni macam-macam, minum je terus tak tidur. Oh, yang kedua ni pula, ni macam, saya kata, apa, betul ke awak ni? Dia kata, orang kempen, jadi kita bersemangat. Manusia ni bila kena kempen, dia tahu benda ni hebat, dia bersemangat. Kita dalam ibadat, bila kita tahu kelebihan, kita akan terasa. Cuma saya bimbang takut terlebih kempen. Macam hari ni, bila Universiti Melayu buat kempen terapi solat, dah beli dah buku. Kena beli. Awet muda pun ada dalam terapi salat. Ini hebat betul. Laku buku ni kan. Lepas ni dia ada. UM kena bagi royalti sikit lah. Saya cakap dengan Dr. Fatimah yang bentar. Salah satu seminar di Kota Baru. Dia hadir saya sama juga. Dia kata, saya cakap dengan kawan-kawan saya. Kata, saya bimbang. Nanti sikit lagi. Biasa orang buat apa ni, tahajud perdana. Nanti sikit lagi tahajud awet muda pula. Ramai yang datang itu sebab kalau cukup rekaat dia dengan rukuk 90 darjah yang betul, sujud yang betul, dia kata dia akan pulih balik. Macam-macam lah cerita. Boleh cari dalam buku terapi salat. Jadi kadang, jadi bila orang fokus kepada yang itu, lain daripada tajuk asal. Tajuk asalnya duduk di ta'abud. Itu sampingan. Boleh. Bukan kata tak boleh. Buatlah. Tapi galakkan asalnya, aku salat ni lillahi ta'ala. Bukan salat kerana nak hilang sakit pinggang ke, nak suruh jadi muda ke, nak anak apa ni. Jadi tengok, seorang itu secara semula jadi terdorong untuk melakukan sesuatu perkara apabila diketahui maksud dan hikmahnya.
justru ketulusan hati untuk menghambakan diri kepada Allah tidak terserlah. Betul. Ia berbeza dengan apa yang kita sebutkan ini, yakni tidak diketahui maksud dan hikmah, iaitu ta'abbud. Kenapa buat? Allah Ta'ala suruh. Sesama-sama. Tapi ada kalanya hikmah itu dibuka, diberi tahu. Jadi kita ambil lah yang ada. Yang kedua, aksu zalika berlawanan dengan yang pertama, iaitulah kewajipan yang bukan bermaksud ta'abbud. Bahkan ianya didorongan atau galakkan semata-mata. Contohnya menunaikan qada dain. Qada dain, menunaikan, membayar hutang, mengembalikan sesuatu yang dirampas dan seumpamanya. Niat dan bagaimana dia mengembalikannya tidak diambil kira ketika melaksanakannya. Kewajipan ini terlaksana apabila suatu hak dikembalikan kepada empunyanya, walau dengan apa cara sekalipun, selagi tidak bertentangan dengan syarak dan tuntutan syarak gugur daripadanya. Kedua-dua jenis kewajipan ini adalah berasingan. Jadi yang kedua ni bayar hutang. Kalau tak niat nak bayar hutang, aku tak niat, tapi kita pergi bayar hutang, bayarlah hutang awak tu. Awak ikhlaskan bayar hutang ni. Ikhlas tak ikhlas, hutang orang kena bayar. Kalau saya bisa ikhlas, kalau lepas awak bayar hutang balik tepuk kepala, saya sorry lah, saya bayar hutang awak tapi tak ikhlas hati saya. Ini juga awak ikhlas tak ikhlas, yang penting hutang saya lunas sudah. Itu dia panggil bercanggah dengan yang pertama tadi. Dalam bab ibadat tadi lah, mesti ta'abbud kena niat, jangan niat benda lain. Yang kita niatnya nak mengabdikan diri kepada Allah. Yang ketiga, amrun murakkabun, kewajipan yang mengandungi kedua-dua maksud di atas, ta'abbud dan sekaligus satu kerja yang jelas. Iaitulah tujuan yang menguji mukallaf. Siapa mukallaf? Siapa mukallaf? Kita lah mukallaf. Mana orang yang sudah baligh, yang akalnya waras, itu dipanggil mukallaf. Dan di waktu yang sama menunaikan hak seorang hamba. Jadi hak Allah dan hak hamba. Dengan ini terhimpun padanya pengabdian diri dalam melaksanakan ibadah, melontar jamrah dan juga mengembalikan hak yang dirampas. Sewajarnya tidak dilupakan bahawa makna yang lebih halus dan mendalam antara kedua-dua tujuan di atas ialah ta'abbud, pengabdian diri. Jadi kita letak yang itu dulu. Kenapa hantar balik barang orang itu? Salahlah pegang barang orang. Hak dia. Jadi kita hantar balik. Inilah yang lebih penting. Kewajipan zakat termasuk dalam bahagian ketiga ini. Dua-duanya ada. Iaitulah hak fakir miskin ditunaikan dengan memenuhi keperluan mereka, dan matlamat pengabdian pula terlaksana dengan menunaikan mengikut cara yang ditetapkan. Jadi dua-dua dapat. Hak Allah, bayar zakat. Hak fakir miskin dah sampai asnaf itu kepada, sampai zakat itu kepada asnaf. Dengan sebab inilah maka kewajipan zakat ditetapkan, kewajipan zakat seiring dengan ibadat sembahyang dan haji. Wallahu'alam. Jadi jelaslah kepada kita bahawa zakat itu ada dua-dua di situ. Hak orang dan hak Allah. Jadi haknya ada dua. Satu hak Allah, satu hak orang. Hak Allah dibina di atas dasar musamahah. Mudah, boleh kita mudah. Tapi hak orang tak. Malah dibina atas musyahah, dipanggil di atas perkiraan kita dengan dia. Bukan senang. Hak Allah Ta'ala, kalau kita tersalah, kita bertaubat, menangis, istighfar, diampunkan. Tapi hak orang tak boleh menangis. Pergi menangis kat orang tu, minta maaf, saya ambil barang awak ni, menangis kita depan dia. Tuhan kata hantar, kalau sesama saat cakap menangis tak jadi. Kalau menangis dia senang. Macam undang-undang yang ada hari ni, curi 4-5 juta dapat penjara setahun 2 tahun. Hantar balik barang yang kita curi. Tapi undang-undang tidak berlandaskan pada syariat. Relax, curi betul-betul. Kalau nak curi, nak rasuah banyak-banyak, kena setahun dua, lepas tu kaya raya. Kalau ambil 2-3 botol sabun, kena ambil dia kata biar puas hati. Contoh ya, contoh. Baiklah, adat-adat dalam menunaikan kewajipan zakat, apa dia adat? Nah, jadi yang itu konsep dia ni, tiga perkara, ta'abbud, yang tak terlibat dengan ibadat, tapi yang duanya murakkab, dua-dua ada sekali. Contoh di sini dalam bab zakat, dua ada. Yang ketiga, adat-adat menunaikan kewajipan zakat, terdapat beberapa tugas kepada pencinta akhirat. Subhanallah. Penulis kita letak di sini, siapa dia dipanggil?
orang yang nak kepada muridun akhirah, pencinta akhirat. Kita masukkan diri kita dalam kumpulan ini insyaAllah. Ketika menunaikan zakat, kena memahami beberapa wazifah, beberapa tanggungjawab ini. Yang pertama, memahami tiga maksud kewajipan zakat, iaitu sebagai ujian kepada orang yang mengaku mencintai Allah dengan mengeluarkan sesuatu yang dicintainya, membersihkan diri daripada sifat bakhil yang merosakkan, dan bersyukur kepada Allah di atas nikmat harta. Nak keluar zakat ni tiga. Yang pertama, ini benda wajib. Allah Ta'ala nak uji, sayang kepada Allah Ta'ala ke sayang kepada kita? Sayang Allah, ambil 1/40 bagi. Yang pertama. Kemudian kita di manusia ni ada sifat bakhil, sifat kedekut kepada. Kalau orang Kelantan dia panggil kupi. Sifat kupinya dia. Macam mana Tuhan nak suruh kita ni hilangkan sifat ini? Dia letaknya zakat. Wajib kamu kena keluarkan dia. Kalau tak keluar, dosa. Jadi kalau hal sedekah lain orang tak bagi, tak apa. Dia yang ketiga, bersyukur. Aku keluar zakat ni, ya Allah, syukur pada nikmat yang kau beri pada. Nikmat Allah Ta'ala beri banyak pada kita. Hari ni, Masya Allah, saya tengok nikmat melimpah ruah. Banyak sekali nikmat yang kita ada. Seorang-seorang satu-satu, kadang-kadang kita tanya dia, minta tengok kad belakang tu, tak penuh lah. 10-20 syarikat ada. Kalau satu syarikat 10 ribu pun cukup lah. Tapi bukan 10 ribu, dia orang tak main ribu dia orang. Yang tu, mengeluarkan zakat secara sembunyi. Al-Israr bi-ikhrajiha. Ini menjauhkan dirinya daripada riak dan bermegah-megah. Menzahirkan pengeluaran yang juga boleh menyebabkan penghinaan kepada fakir miskin. Sekiranya dia bimbang akan dituduh tidak mengeluarkan zakat. Ini yang pertama tadi. Yang afdalnya secara rahsia. Diam kita bagi. Bagi pusat zakat, senyap yang masuk. Tetapi sekiranya dia bimbang akan dituduh tidak mengeluarkan zakat, jadi mungkin orang akan tuduh dia ni senyap je ni, tak pernah keluar sebab sinar harian. Apa nak kata? Dia boleh memberikannya secara terang kepada golongan fakir yang tidak kisah untuk menerimanya di depan khalayak ramai. Manakala golongan fakir yang lain diberinya secara senyap-senyap. Jadi untuk tidak orang tuduh kita tak keluar zakat, jadi kita beri juga lah. Ada kalanya bagi kat masjid. Tapi kalau nak beri kepada orang-orang yang agak pemandu, yang suka nak terima, jadi janganlah beri kepada orang. Ini sudah ceramah mari kalau campur ustaz, ini zakat saya untuk ustaz. Ustaz pun tak nak ambil lah, bagi orang lain lah. Saya pun bukan yang susah sangat lah. Tapi kalau kata bagi campur senyap-senyap, tulis kat dalam tu, mungkin dia terima. Jadi adab, bukan kadang-kadang. Orang penerima ni ada kalanya suka. Cuma dalam sebut lagi, kita kena ingat, bukan semua orang yang kita boleh beri tanpa beritahu. Kalaulah kita syak orang ni kaya atau miskin, maka kita kena cakap dengan dia, saudara, akhi, ini zakat. Kalau dia tu kaya, dia akan beritahu, oh, minta maaf, saya pun selekeh lagu ni pun ada juga harta. Jadi maka dia boleh ambil di atas dasar wakil. Tak apalah, saya terima dan saya akan beri kepada orang yang berhak. Tapi kalau kita tengok confirm dia ni memang miskin, kalau setakat ada kancil sebuah dia kaya, dia dah lagi. Dan cerita Nabi Musa dengan Khidir, bila naik perahu, Khidir kata wa amas safinatu fakanat limasakin, orang miskin juga tapi ada juga teksi sebuah tu. Jadi ada lagi penilaian tu, kena tengok. Cuma kalau kita yakin dia ni memang miskin, boleh kita beri tanpa maklumat. Tapi kalau kita syak, ya, miskin ke tak miskin, jadi kena zakat. Ini zakat. Ataupun sekarang ni ramai orang mengaku keturunan Nabi. Kalau betul-betul dia alul bait, beri zakat dia. Tuan, syekh, ini zakat. Kalau dia keturunan Nabi, dia tak boleh ambil. Haram, keturunan Nabi makan zakat. Satu lah saya cakap, kawan-kawan yang nak mengaku keturunan Nabi, saya cakap, buat hati-hati betul-betul. Rugi banyak kamu, tak dapat zakat. Dia tak Nabi tak benar kan? Alul bait, ambil zakat, tak boleh. Dia ada fight, ada humus, dia ada harta tersendiri daripada Baitul Mal muslim. Yang ketiga, adab yang ketiga, tidak merosakkannya dengan ungkitan dan menyakiti hati orang yang menerima. Nah, ini kita bimbang. Ia mungkin berlaku apabila seorang itu merasakan dirinya telah berlaku baik pada golongan fakir dan sebagai pemberi nikmat kepada mereka.
Jadi bila kita pergi pada orang fakir, nampak dia senang sikit, kita pergi ungkit balik. Hai. Dulu susah. Bila orang bagi duit tu tak kenang, ha, jadi tak kenang apa lagi. Dan kita bagi-bagi. Dia kaya-kaya. Ini ramai mungkin. Namun jika dia perhatikan dengan teliti, nasanya dia dapati bahawa golongan fakir itulah sebenarnya yang berbuat baik kepadanya. Kalau kita teliti, orang fakir yang buat baik kepada kita. Kerana kesediaan mereka menerima hak Allah yang akan menyucikan dirinya juga. Kan dah akan datang akhir zaman, Nabi kata orang pikul, junjung, emas. Cari siapa nak terima zakat, tak ada orang nak terima. Susah tak sama satu. Tanya orang ni, saya pun nak cari siapa nak terima juga. Tak ada orang nak terima kan? Semuanya senang. Sekiranya zakat yang dikeluarkan itu semata-mata kerana mensyukuri nikmat harta, ia berarti dia tidak mempunyai apa-apa urusan dan kaitan dengan golongan fakir kerana urusan dan hubungannya ketika itu hanyalah dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kenapa nak ungkit lagi. Kita keluar itu hak dia, bukan hak kita. Macam kita ungkit dengan anak kita. Omongnya aku bagi duit banyak. Memang kita nak bagi duit dengan anak kita. Macam ayah kita bagi duit dengan kita dulu. Kenapa nak ungkit lagi? Bagi ke isteri macam tu juga tak? Bagi aku bagi nafkah banyak. Bagi nafkah banyak. Dia memang kena nafkah dengan dia. Seseorang tidak harus dipandang hina kerana kefakirannya. Betul? Kelebihan bukanlah disebabkan hartanya, manakala kekurangan atau kehinaan pula bukanlah disebab ketiadaannya. Yang hina tak hina kita ni, hubungan kita dengan Allah. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut tiga golongan yang Allah Taala benci. Tengok. Pada hari kiamat nanti, salah satu golongan itu al-ahil al-mutakabbir. Orang miskin yang sombong. Dah atas dunia miskin, sombong pula dengan orang buat apa? Jadi Tuhan murka sangat kepada golongan ini sebab orang miskin patutnya dia lebih tawaduk dengan keadaan yang ada. Tapi setengah orang itu itulah keadaan dia. Yang keempat, merasakan pemberian itu adalah kecil dan tidak seberapa. Bagi banyak mana pun kita rasa kecil banding dengan rezeki yang Allah Taala beri pada kita yang lain banyak lagi. Seseorang yang merasakan bahawa perbuatannya adalah sesuatu yang besar dan hebat, dia tentu tidak terlepas daripada perasaan bangga diri. Ujub. Ujub ni kita rasa kita yang hebat. Orang lain tak hebat. Terdapat kata-kata cerdik pandai. Cerdik pandai kata apa? Sesuatu kebajikan tidak akan sempurna melainkan dengan tiga perkara. Apa dia tiga perkara dia? Bitasdirihi wa ta'jirihi wa satrihi. Yang pertama, memandangnya kecil. Bila kita beri pada orang, kita rasa ini kecil, 100,000. Yang kedua, menyegerakannya. Segera, bila orang minta, segera bagi. Nampak dengar ya kawan-kawan kita dalam kesusahan, hantar bagi bantuan cepat. Dan melakukannya secara tersembunyi. Jadi tiga ini, kata di ahli fikir, la yatimul ma'ruf illa bithalasi. Kebaikan itu tidak sempurna kecuali kita buat tiga perkara. Rasa kecil, segera dan sembunyikan dia. Yang kelima, memilih daripada hartanya yang halal, yang terbaik dan paling dikasihi. Subhanallah. Nak bagi ni, bagi yang paling kita sayang. Ni tak. Kalau nak bagi baju orang, cari dalam almari. Itu yang expired date dah. Ni tak boleh. Lama dah ni. Nak yang terbaik, yang kita tepat. Tengok dalam cerita ni, saya pun terkejut bila saya baca cerita 2-3 orang sahabat ni. Macam mana kita nak ikut? Boleh ikut tak boleh ikut? InsyaAllah kita cuba boleh ikut. Depan, tunggu depan ni kita tukar kereta. Jadi nak pilih yang terbaik, memilih yang halal kerana Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu tayyib, baik, layak balu dia, dia tidak akan menerima melainkan yang terbaik. Nah, jadi hadis ini, hadis inna Allah tayyibun la yaqul illa tayyiba, ini hadis diriwayat oleh Imam, sebagian dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim dan hadis Muslim. Memilih yang terbaik kerana Allah Taala, kerana Allah Taala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan. Jadi cari yang buruk-buruk baru kita derma, yang cantik-cantik kita pakai kat kita. Surah Al-Baqarah ayat 267. Di sini ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan dua perkara. Yang pertama, hak Allah Ta'ala yang harus dilaksanakan
iaitu dengan mengagung dan membesarkan. Jadi bila kita nak beri benda-benda ni, kita letak ini adalah hak Allah. Harta ni Allah telah pinjamkan kepada kita. Antaranya ialah dengan memperelokkan cara pelaksanaan. Kita fikir hak Allah dan fikir cara pelaksanaan. Kerana Allah lebih berhak untuk dipilih yang terbaik demi beribadat kepada-Nya. Nak ibadat Allah Ta'ala, cara yang terbaik. Sekiranya seorang itu menyediakan makanan yang tidak elok kepada tetamunya, dia pasti akan menyakitkan hati. Orang pergi rumah, kalau tak ada makanan, cakap minta maaf, kita minta kosong je lah. Jadi daripada kita cari yang basi-basi dalam peti tu, muka sana muka sini, panas kan saja, angkat-angkat dah masam. Lepas orang ingat sampai mati, cantik punya kawan, rumah bagi kit yang sudah masam. Daripada kita tak jamu tak apa, minta maaf betul-betul, cuma sorry lah, saya baru balik juga, baru sampai, makan kat dapur, you pun balik, tak ada, tak ada SMS, aku dulu kalau tidak aku beli tengah jalan tadi. Dan baik daripada kita bagi benda yang memang memang rusak. Nah, itu dia panggil satu. Itu hak Allah Ta'ala. Yang kedua, hak dirinya. Harta yang diberikan itulah yang akan bertemu dengannya pada hari kiamat kelak. Jadi kita kena ingat, hak Allah Ta'ala kita nak beri ini biar baik. Yang kedua, hak diri kita, inilah bekalan kita. Oleh itu dia berhaklah memilih yang terbaik demi kebaikan dirinya sendiri. Kita beri yang terbaik, inilah yang kita nak simpan dalam apa ni, amalan kita di hari akhirat. Manakala memilih yang paling dikasihi pula adalah kerana mengikut firman Allah Ta'ala. Yang saat ini kita pilih yang terbaik. Yang kedua, pilih yang paling kita sayang. Allah Ta'ala firman dalam ayat yang kedua, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sehinggalah kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Surah Ali Imran ayat 92. Jadi Tuhan sebut di sini, tak sempurna sedekah kita tu kecuali kita beri yang kita sayang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau apabila beliau terlalu suka sesuatu daripada harta, cinta sangat, dia ni sayang benda ni, beliau akan sedekahkannya. Subhanallahilazim. Hak sayang tu dia sedekah. Kerana taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Diceritakan, ini riwayat diceritakan, satu hari beliau mengadu sakit. Abdullah bin Umar sakit. Beliau berkata, aku terlalu ingin memakan beberapa ekor ikan. Oh, nak makan ikan kita ni. Nak ikan goreng ke ikan apa ni? Steam apa ni? Lalu ahli rombongannya bersusah payah mencari ikan untuknya. Payah sungguh, kalau duduk di Madinah memang susah nak cari ikan. Sebab lautnya jauh. Akhirnya dapatlah seekor ikan. Subhanallah. Dapat juga seekor. Isterinya pun mengambil ikan tersebut dan memasaknya. Ketika ikan itu dibawa kepadanya, tiba-tiba datang seorang miskin yang meminta-minta. Masya Allah. Tak sempat dia makan, mari orang minta. Ibnu Umar terus berkata, ambillah ikan ini, beri kepada orang. La ilaha illallah. Isteri punya berkata padanya, subhanallah, engkau telah membuatkan kami bersusah payah bagi memenuhi hajat engkau, pergi cari ikan lagi, masak lagi. Sedangkan bersama kita ada bekalan lain yang kamu boleh berikan kepadanya. Manakala beri hak lain, orang itu terima dah. Dia nak minta sedekah ya. Lalu beliau berkata, ini kerana Abdullah bin Umar sangat suka kepada ikan tadi. Oleh kerana aku sayang ke dia, aku sedekah. Aku nak tunggu makan di akhirat. Macam mana agak juga. Itu yang saya kata tadi. Tunggu-tunggu kereta yang kita bawa ini yang paling comel sekali saja. Ini ustaz naik kanci, kita tukar je kunci. Yang pertama kanci pula lagi. Ini seorang, kita salah seorang lagi ni. Diriwayatkan bahawa seorang peminta sedekah berdiri di hadapan rumah Ar-Rubaid bin Husayn. Ar-Rabi' ibn Husayn. Ar-Rabi' bin Husayn rahimahullah ta'ala. Beliau terus berkata, berilah kuih-kuih manis kepadanya. Maksud orang itu beri benda manis lah, kuih-kuih apa benda. Mereka berkata, jadi orang ahli rumah dia kata, jika kami berikan roti, kalau beri roti tentu lebih bermanfaat. Orang ini boleh simpan lama, beri benda manis ini kena makan sekejap. Orang musafir ini nak barang-barang yang boleh tahan. Jawab dia Rubaid. Rubaid kata apa? Dia kata,
Waihakum, waihakum ini artinya tak baiklah kamu ini. Berikan kue-kue yang manis kepadanya kerana Ar-Rubaih sangat suka kan makanan tersebut. Ambil aku suka makan, beri kat dia. Nah, kalau kena lagu ni belakang, tuan kita. Nah, pergi rumah, tuan rumah lupa dia suka. Dia tak tahu, ustaz ni suka makan air. Tetamu kita ni suka makan air. Suka spaghetti, kita suka makan nasi lemak. Malam nasi lemak juga. Jadi, kadang-kadang tak kena selera lah. Nah, tapi asasnya, contoh-contoh ini bawa ini menunjukkan bahawa orang dulu salafus soleh, dia akan beri sedekah, beri kepada orang yang dia sayang, yang dia suka. Yang ke 6 as-sadisah, mencari orang baik untuk menerima zakatnya. Nah, mereka adalah golongan yang khusus di kalangan 8 asnaf yang umum. Jadi kalau kita nak beri zakat kita, carilah orang-orang yang baik. Yang pertama, orang yang bertakwa. Zakatnya hendaklah dikhususkan kepada orang yang bertakwa. Ia boleh menambahkan lagi kegairahan mereka untuk beribadat kepada Allah. Jadi kita cakap, oleh kerana pakcik ni suka duduk masjid, takwanya banyak, ya saya bagi duit zakat. Tengok dia tak larat dan nak kerja. Lagi jangan beri orang yang kuat-kuat duduk kerja tidur masjid, jangan. Lagi dia tak kerja. Ini bahaya juga kita. Hari ni ramai orang muda-muda tidur kat masjid sebab dia tak nak kerja, tunggu zakat lagi. Suruh dia pergi, bagi tukul dengan dia. Nah, saya beli ni duit zakat ni, gaji lagi kapok lagi, kamu pergi cari makan. Mereka jadi dia. Kan Nabi kita larang suruh orang tu daripada minta-minta. Maksudnya orang takwa di sini, orang yang baik sungguhlah. Kita perhatikan dia ni baik. Amir bin Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu mencari ahli ibadat yang berada dalam kalangan, di dalam keadaan sujud. Subhanallah. Tapi boleh cerita pelik ni. Cerita orang nama dulu memang ajaib lah. Dia pergi cari orang ibadat tengah sujud. Dia datang membawa satu uncak emas dan perak kepada mereka. Dia meletakkannya di sisi kasut-kasut mereka, di mana mereka menyedari kewujudannya, harta tersebut, tapi tidak mengetahui tempat tinggal pemberinya. Jadi kalau bui tengah tak sujud, tempat lagi dia tengok, apa bui tadi. Dia tengah sujud, dia tak nak takkan nak bangun cepat-cepat. Tengah sujud, letak kat kasut. Biasa kat kasut orang dulu, kasut dia letak di antara celah kaki dia. Tak, kalau kasut kat tangga dia letak situ. Kalau ingin kasut-kasut dengan emas yang angkat pergi lah. Letak bawah kaki. Nah, jadi kita kena faham. Patut kita lama ni kena faham situasi. Dia letak kat kasut. Orang dulu kalau dia salat, kasut dia letak di mana? Di celah kaki. Dia letak situ. Tak kita lagi dah. Kasut kita letak depan tempat sujud. Salah. Orang pergi Mekah, dia letak kasut dia depan sujud. Patut letak di bawah kaki. Nah, itu tempat dia. Dia kata letak tempat sujud pula kita. Itu tempat habis lah. Jadi apa dia kata? Dia meletakkan di sisi kasut mereka di mana mereka menyedari kewujudan harta tersebut tetapi tidak mengetahui tempat tinggal pemberinya. Lalu beliau ditanya, kenapa kamu tidak hantarkan terus sedekahmu itu pada mereka? Kenapa tak pergi? Beliau berkata, aku tidak mahu seorang pun di kalangan mereka yang berubah wajah kerana malu apabila melihat utusan aku ketika bertemu dengan atau ketika bertemunya. Dia tak mahu orang ahli ibadat ni malu terima duit. Jadi letak dekat kasut tu, lepas pada semayang ni ambil kuah duit. Memang betul lah tuan-tuan, pengalaman saya tengok memerhatikan masyarakat ni, kita tengok orang-orang yang kita beri sedekah tu memang kena pilih. Ada setengah orang ni dapat ya duit sedekah, melompat terus pergi. Pergi mana? Pergi beli rokok. Tu tak boleh. Rokok ni haram, kita beri sedekah tu seolah-olah kita menggalakkan dia buat main candu ni pula. Kalau nak bagi sedekah pada fakir miskin, kita tengok keperluan dia. Kita pergi tengok rumah dia. Tanya orang dapur, orang rumah dia. Makcik, nak apa? Oh, rumah saya ni tak ada beras, tak ada makanan. Jangan bagi duit ke pak dia. Kita pergi beli makanan. Hantar ke rumah dia, barulah sampai pada anak-anak. Kalau cari pakcik, pakcik bagi terima duit, duit sedekah saya. Bagi duit, sudah. Dia lompat ke rumah. Beli. Beli macam-macam benda yang tak berfaedah dan tak balik ke rumah pun. Yang kedua, berilmu, memberikan zakat kepada orang alim yang akan menolongnya dalam mencari dan menyebarkan ilmu agama. Ini akan menguatkan lagi syariat. Memang betul lah. Sebab ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia orang ni tak ada masa dah. Kalau dia kena pergi menyangkul lagi, pergi cari rezeki lagi, maknanya masa dia patut digunakan untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu. Tapi kalau dia cari lagi rezeki yang menyebabkan dia kehilangan waktu, hilang masa dia. Saya ada satu seorang ustaz tu, dia buka kelas Quran.
Tapi dia lillahi ta'ala, dia tak ambil duit. Cuma susah sikit. Bila orang pergi, ustaz, tak ada. Pergi tak ada. Kenapa? Dia pergi menoreh lah, dia pergi sana sini cari buka ikan. Dan akhir sekali kita kata beginilah, kita jangan bagi dia kerja. Jangan bagi. Kita tanya berapa keperluan hidup dia. Dia tak nak ambil duit, tapi kita suruh orang bagi duitnya dia. Ha, bayaran dia tak nak. Kita pun tak nak bayar apa yang dia mengajar, tapi kita beri sumbangan lain. Yang menyebabkan, ustaz saya nak duduk di sini, jangan pergi cari ikan. Jangan pergi, ikan mari-mari di sini. Orang hantar semua duit, orang hantar makanan. Akhirnya alhamdulillah, telah dia berjalan dengan cara baik. Jadi kita kena teliti, tengok macam. Macam dia antara sana, dia kata, beri pada orang yang berilmu ni, yang menyebarkan ilmu dia, tanpa dia susah payah mencari bisnes sana, bisnes sana lagi. Tapi, dia nak bisnes tu, ada juga kan. Kita tak larang dia nak bisnes, tapi asasnya macam tu. Yang ketiga, orang yang yakin bahawa nikmat hanyalah datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat ni kita beri, kita ni pemberi saja. Juru beri, tukar sampaikan. Tapi yang asalnya siapa? Allah yang memberi. Mereka tidak memandang kepada manusia yang menjadi sebab kepada datangnya kenikmatan itu, melainkan sekadar untuk berterima kasih kepadanya kerana dianjurkan oleh agama. Jadi man la yashkurinnas la yashkurillah dalam asar itu. Orang yang sentiasa memuji ketika menerima pasti akan mengeji ketika tidak diterima. Betul tu. Waktu dapat duit ni masya-Allah dah. Oh, semangat sungguh dia ni. Tapi kalau kat time waktu tak dapat lalu tengok syekh ni tak salam dengan dia. Dia ni sombong. Tak kena aku dah pula. Orang yang suka puji, dia juga suka minta. Kena ingat. Sebab itulah kalau dalam majlis besar puji kita ni kuat-kuat sangat ni. Tak baca doa pun ampun sana, awak ampun sini ni. Kadang-kadang orang ni juga akan keji bila mari masa tak dapat apa yang dia nak. Kadang-kadang kita dalam majlis besar nak angkat tangan berdoa pun rasa susah. Doa yang dibuat tu takkan lu. Apa nak takkan lu? Bersadak, nak ampun sana, awak ampun sini. Lebih pada tu. Yang keempat, seorang yang sebut tanya apa ni, orang yang yakin bahawa nikmat datang daripada Allah. Hari ini tidak. Bila kita bagi duit pada orang, kita suruh orang itu syukur pada kita. Paksa pula orang kena syukur pada kami. Tak ingat yang kita ni pun Allah Ta'ala yang beri rezeki. Balik lagi. Yang keempat, seorang yang tidak menunjukkan kefakirannya, menyembunyikan hajat atau keperluannya dan tidak suka mengadu. Ini kita beri pada orang. Ada orang fakir miskin ini, dia panggil ifatun nafs. Jiwa tu baik, dirinya baik, tak suka minta-minta, tak suka mengadu pada orang. Tapi orang tahu dia susah. Jadi orang ni lah kita cari dulu. Kalau yang dia suka hari-hari mengadu, duduk tunggu di jalan, jadi duduk minta-minta, ini kita lewatkan sikit lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada para sahabat, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afu. Golongan ahli sufah. Ahli sufah di zaman Nabi, dia duduk dekat masjid. Kerja dia duduk sini, tak minta kerja. Tunggu Nabi kita keluar nak kuliah, orang pertama ngaji. Bila Nabi kita ijtihad nak pergi perang, orang pertama angkat tangan nak pergi berjihad. Dia panggil golongan ahli sufah. Orang ni tak minta, tak bekerja, tunggu nak mengaji dengan Nabi. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ana minhum. Aku ni salah seorang daripada orang ni. Karena itu nak Abu Hurairah ini masuk Islamnya mutaakhir, tapi ilmunya banyak. Tu agak buka dalam kitab-kitab hadis. Satu muka kita ada itu mesti ada Abu Hurairah. Jaranglah tak ada. Dia kata aku walaupun masuk kemudian Islam, tapi ilmunya banyak kerana dia tumpu pada ngaji. Macam golongan Syiah hari ini. Golongan Syiah hari ini, kerajaan Malaysia sudah warta Syiah ini sesat. Dia tukar nama pula, golongan pencinta alul bait pula. Tak ditangkap juga. Wah, susah undang-undang macam ni. Nak warta banyak-banyak, dia dinampak selalu pula. Warta satu dia. Tak ada. Dia tanya kawan-kawan kita, kenapa tak ambil tindakan? Dia kata tak boleh, dia tukar nama lah. Pencinta alul bait, bukan golongan Syiah. Yang sesat tu Syiah. Hebat. Memang kita kena mengaji lagi undang-undang. Macam mana nak buat akta tu, dia masuk semua sekali. Dia boleh masuk, dia boleh, mungkin kita boleh buat pindahan akta mencerca sahabat. Tak kira nama apa, jangan sebut nama Syiah. Golongan cerca sahabat dia, terus boleh ditangkap. Dia jalan-jalan, dia ahli sunnah.
Kalau mau hidup pun, tangkap juga. Sebab dia cerita sahabat. Sukar, sukar. Kalau siapa-siapa yang mengaji undang-undang itu, lu fikir lagi. Kita bantu jabat agama, macam mana nak buat. Jadi orang yang apa ni, afifun nafsi, yang tak meminta-minta ni baik, sehingga orang jahil menyangka mereka ni orang kaya kerana tak minta. Surah Al-Baqarah ayat 233, golongan ini sukar ditemui melainkan setelah dicari dengan bersungguh-sungguh, dengan bertanyakan penduduk setempat, setiap tempat, untuk mengetahui siapakah yang bersifat sedemikian. Jadi inilah kita tanya dia. Yang ke-5, orang yang mempunyai tanggungan keluarga atau orang yang terhalang daripada keluar bekerja disebabkan sakit atau hutang. Jadi tengok orang sakit kronik yang ada di dalam kalangan keluarga kita, dalam masyarakat kita. Jadi zakat ni kita boleh beri kepada keluarga, termasuk adik-beradik. Jangan beri kepada mak ayah. Dia tak boleh beri kepada usul dengan furu'. Ini kaedah. Zakat tak boleh beri kepada asal dan ranting. Asal tu mak kita, ayah kita, atuk kita, nenek, tak ada zakat. Dan cabang kita, siapa dia? Anak, cucu, cici, ciak, bawah lagi tu, semua tak boleh zakat. Adik-beradik yang miskin, miskin sungguh kan? Kita boleh beri zakat kepada dia. Cuma, tergamuk ke beri zakat adik-beradik. Mana duit kita yang kaya-kaya tak bagi kita. Ada orang tanya, Ustaz, saya boleh beri zakat ke mak saya? Saya bertemu panjang. Maksud mak kamu, nenek nasi, masuk dalam mulut, mulut zakat ke duit apa dia? Duit yang paling dia sayang sekali. Mu bila mu kaya nak bagi zakat pada mak, subhanallah, punya pemikiran anak-anak zaman sekarang hebat sungguh dah. Ngaji bagi zakat, bagi zakat ke mak, bagi pada orang lain. Zakat ni kan harta kita yang berhak untuk pakai miskin. Mak ayah kita ni darah daging kita yang kita sayang pada dia, beri duit yang paling kita sayang. Jadi tengok dia kata sini, mereka ini dinamakan golongan muhsarin. Ma'al muhsirin. Muhsirin ini orang-orang yang tertahan, yang terbatas pergerakannya. Jadi orang yang sakit kronik tapi jangan kaya. Tengok orang yang sakit kronik tapi harta juta-juta, tak, tidak berhak harta dia kaya. Jadi orang yang sakit sungguh, orang ataupun muhsar, muhsirin ini mana orang yang kena tahan, muflis sama sekali. Harta banyak tapi kena tahan sebab dia banyak hutang. Bersedekah pada mereka merupakan suatu usaha untuk merungkai halangan tersebut. Yang ke-6, ahli keluarga dan kaum kerabat. Yang ada di sini, mengeluarkan zakat pada mereka merupakan satu sedekah, dan pada waktu yang sama menghubungkan silaturahim. Dalam hadis disebut sadaqatun wasilah. Sedekah pada keluarga terdekat ini, sedekah dan silah. Silah ini hubungan silaturahim. Mereka lebih afdal untuk diberikan zakat kerana terhimpun dua perkara tersebut. Sesiapa yang punya dua atau lebih sifat sebut di atas, maka pemberian kepada mereka adalah lebih afdal. Jadi kita tengok hari ini, adik-beradik kita, kawan keluarga kita yang dekat di kampung-kampung kita miskin, maka orang ini lebih berhak kita tolong, bantu mereka. Cakap, ini zakat. 200 ini zakat, 200 lagi ini duit sumbangan saya, peribadi. Tak cakap lagi dia. Dia boleh terima. Nah, jadi itu di antara. Duit zakat ni kita perlu bincang secara teliti kerana dia adalah ada hak tersendiri. Jadi dalam syariat Islam ni dibenarkan kita beri zakat kepada keluarga yang terdekat, cuma yang tak bolehnya pada mak ayah kita. Cuma ada orang tanya lagi, beri zakat kepada isteri boleh? Beri zakat kepada isteri dia sendiri. Jadi isteri ni di bawah tanggungan kita. Orang yang kita beri pada dia balik semula kepada kita, itu tak boleh. Kecuali isteri beri kepada suami. Hari ini kita tengok puan-puan kita ni, Masya Allah lah, hebat-hebat lah. CEO-CEO lah ke. Terpaksalah nak menyelesaikan masalah, ambil yang OO saja, tak ada C kat depan. Nah, tak apa, kahwin suami dia ni tak ada kerja. Maka, kalaulah dia ni ada hutang, ada apa, tapi jangan pulang pada kita. Tak boleh kita beri pada dia dalam keadaan dia nak bayar hutang-hutang dia. Yang lama-lama lah dia hutang, duduk rumah sewa, tak bayar banyak tahun dah. Kita boleh tolong dia untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita beli bagi duit zakat untuk dia beli ikan balik ke rumah, jangan. Kita tak boleh makan yang kita sendiri. Ini realiti lah, minta maaf lah. Puan-puan cakap gurau-gurau, tapi hari ini berlaku. Kalau tidak, tak timbul pula nikah misiah. Nikah misiah tu, tahu dah dengar cerita nikah misiah? Kita cerita lain kali lah. Jalan bak nikah nanti, insyaAllah.
Baik, kita berpindah pada fasal. Faslun fi adabil qabid. Ini fasal adab orang yang mengambil zakat. Orang yang menerima zakat mestilah terdiri daripada asnaf yang 8. Asnaf ni mana kumpulan, kelompok yang 8 ini yang boleh diterima zakat. Kelompok dia ada kelompok di sini. Yang pertama, dan dia juga mempunyai peranannya dalam perkara ini. Di antaranya, yang pertama, orang yang terima zakat ini al-wazifatul ula, memahami bahawa Allah Ta'ala mewajibkan pembahagian zakat kepadanya. Jadi aku dapat ni hak Allah Ta'ala beri. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amil 'alaiha wal mu'allafati wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa min sabil. Jadi ini 8 golongan ini sudah ditetapkan. Tak boleh kita pandai-pandai. Nah, jadi 8 golongan ini sudah ada. Cuma saya bimbang kadang-kadang tuan-tuan tanya, zakat kok bayar gua man boleh ke tidak? Jangan tanya lah, saya tak nak jawab. Saya tanya. Jadi kita kena faham bahawa zakat ini hak Allah Ta'ala beri kepada kita untuk mencukupkan keperluannya dan seluruhnya dapat menumpukan perhatiannya kepada satu tujuan saja, iaitu mencari keridaan Allah. Kita terima dengan syukur pada nikmat. Yang kedua, berterima kasih kepada pemberi dan mendoakan kebaikan untuknya serta memuji. Jadi kalau kita tak beri senyap-senyap, dia tak boleh nak doakan kita. Terima kasih itu hendaklah sekadar terima kasih. Sekadar terima kasih saja. Jangan lebih kasih pula. Kerana menjadi sebab kepada pemberian tersebut. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, seolah-olah dia tidak bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis. Hadis kata apa? Man lam yashkuri nas lam yashkurillah. Hadis ini telah diriwayat oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih. Man la yashkuri nas la yashkurillah. Jadi kita setakat sekadar itulah, terima kasih kerana anak awak beri pada saya, tapi ini hak saya. Ambil. Tanda kesyukuran yang sempurna ialah tidak memandang hina kepada pemberian yang sedikit. Walaupun sedikit, zakat saya tak banyak, RM50 je. Alhamdulillah, RM50 sikit. Tidak mencelanya serta berusaha menutup kecacatan yang ada padanya. Jadi jangan duduk buat benda-benda yang bersanggah dengan anda. Sebagaimana pemberi hendaklah memandang kecil akan pemberiannya. Tadi kita sebutkan tiga adab tadi, memandang kecil. Penerima pula hendaklah memandang besar terhadap. Orang ini bagi rezeki pada aku. Semua itu tidak berlawanan dengan konsep bahawa nikmat itu adalah daripada Allah. Sesiapa yang tidak melihat si pemberi itu hanyalah sebagai pengantara atau orang tengah, dia sebenarnya jahil. Pusat zakat ke, orang beri zakat ke, ini pengantara saja. Haknya, hak makin miskin, bukan hak kita. Sekiranya dia menganggap orang tengah itu adalah pemberi yang sebenar, dia telah mengingkari nikmat Allah Subhanallah. Jadi, kalau kita kata, oh, dia inilah yang menyelamatkan aku, dia ni baiklah. Dia ni hanya memberi juru bagi saja. Al-wazifatu tsalitsah, yang ketiga, hendaklah memerhatikan apa yang diberikan. Kita tengok dulu, orang beri apa kepada kita. Sekiranya tidak halal, jangan sekali-kali dia mengambilnya. Orang beri zakat, kita ni ahlul bait, keluarga Nabi, jangan ambil. Atau kita orang kaya, kita tahu. Sama tak boleh kan orang tengok kita ni selekeh, ya. Orang miskin kalau dia ni tengok, bagi duit apa ni, zakat. Tak boleh. Saya ada, saya tak boleh terima zakat. Bukan keluarga Nabi, tapi ada, tak masuk dalam asnaf yang 8. Kita kena tahu. Tak satulah saya sebut tadi, kalau kita tak yakin orang ni miskin, kena beritahu zakat dia. Saya ramah orang pagi, dia terus zakat untuk ustaz. Saya kata, tak boleh, saya tak boleh terima zakat. Saya ni keturunan baik juga. Saya keturunan Nabi, cuma tak boleh terima zakat. Habis, saya terima sebagai wakil. Jadi kita cakap, saya wakil, saya beri pada orang yang berhak. Jadi kita cakap, ramai orang. Jadi ustaz-ustaz boleh ambil kesempatan, kalau kita ada duit dah. Jangan tu ambil lah zakat untuk kita. Setengah orang ni dia ambil juga, tapi dia kata oleh kerana dia ni ada duit, tapi oleh kerana bini dia tak ada duit.
Isteri dia miskin, tak ada kerja, dia beri zakat. Boleh tukar transport zakat kepada bini dia. Sedangkan bini di bawah dia. Macam-macam takwil. Pasal tu saya baca satu buku cerita, orang-orang miskin hilang duit. Hilang duit. Dia pun doa, ya Allah, duit aku ni jangan jatuhlah ke tangan orang miskin dengan orang fakir. Orang tanya ni, orang miskin, saya faham dah, mesti dia ambil duit sebab dia nak. Tapi orang fakir tu, orang yang pandai rekoh tu, kenapa? Dia dengan doa juga. Sebab dia pandai putar, tukar. Tukar aku yang berapa dengan dia. Dia kita dengan kita, saya baca, kata kadang-kadang kena juga dengan kita macam ni. Dari kau tu kau ni, pandangan ulama. Kan cerita ikan besar kan ada kan. Bila orang pergi tanya untuk guru tu ikan besar, Tuk Guru kata, mana boleh makan ikan besar ni? Ikan makan orang, mana boleh makan ni? Ikan jod kah for you? Oh, dia kata silap tuan guru. Saya duk fikir tadi, Tupor cakap tadi, saya duk fikir kalau halal nak bagi dua ni ustaz. Nanti tak, tengok kita lain kot. Ada lagi pandangan. Tengok kita lain pun lah. Jadi tengok dia kita ada pandangan kau yang kedua. Jadi bolehlah kita bagi dua. Masalah. Jadi tengok di sini. Sekiranya tidak halal, mana tidak sama ada barang itu sendiri barang yang tak halal ataupun kita tidak halal menerima zakat. Jangan sekali-kali dia mengambilnya. Ini kerana mengeluarkan harta milik orang lain bukanlah zakat. Sekiranya harta tersebut adalah harta syubhah diragukan. Benda ni benda ragu. Saham-saham yang kita beli yang tak patut syariah. Ada yang kata harus, tapi ada yang kata haram. Tuan-tuan cari sendiri. Ada ulama kata haram, ada fatwa kata harus. Jadi ini syubhah. Jadi takkanlah yang kata haram tu berani menentang arus yang begitu hebat. Maka oleh kerana dia syubhah, maka buat hati-hati kita. Faman ittaqa syubhah faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa dia bebaskan diri daripada syubhah, dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatan dia. Dia hendaklah bersifat wara', iaitu tidak mengambilnya kecuali dia dalam keadaan kesempitan dan amat memerlukan. Sesiapa yang mengeluarkan zakat dalam keadaan kebanyakan hartanya daripada hasil yang haram, sedangkan penerima tidak mengetahui siapakah pemilik harta yang diberikan kepadanya itu, hukumnya ialah dia dikehendaki bersedekah dengannya. Jadi kalau kita terima, kita tak tahu, kita sedekah balik duit. Walau bagaimanapun, harus bagi si fakir tersebut mengambilnya sekadar keperluan jika dia dalam keadaan kesempitan dan sukar mencari harta yang benar-benar bersih. Hari ini jangan duduk cek banyaklah. Kita tengok orang ni baik dah keluar zakat, kita tak tengok. Jangan duduk cek pula. Datuk, saya nak tengok senarai zakat. Daripada mana dapat? Jawab-jawab balik je lah. Jadi dalam keadaan hari ini agak sukar untuk kita pasti, jangan kita duduk cek banyak. Yang keempat, mengambil sekadar yang diperlukan dari sesuatu yang syubhah. Jadi kalau benda itu samaran, ambil setakat perlu. Dia hendaklah mengambil pada kadar yang harus kepadanya dan tidak lebih daripada keperluannya. Sekiranya dia seorang yang berhutang, al-gharimin dipanggil dalam Quran itu, dia hendaklah mengambilnya sekadar jumlah hutang. Dia ada hutang 10,000, ambil 10,000 pergi bayar. Sekiranya dia seorang mujahid yang berperang, dia hendaklah mengambil sekadar yang diperlukan ketika berperang. Orang yang mengambilnya kerana kemiskinan juga hendaklah mengambilnya secukup keperluannya dan bukan dalam kadar yang menjadikannya kaya raya. Sampai mereka dia pula buat takak orang lain pula. Semuanya itu bergantung kepada ijtihadnya sendiri. Sifat wara' ialah meninggalkan segala yang meragukan. Jadi sifat wara', benda-benda yang ragu tinggalkan. Dalam kaedah mereka kata, dak ma yari buka illa ma la yari. Tinggalkan benda yang kita ragu kepada benda yang kita tak ragu. Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan kadar kekayaan yang boleh menghilangkan kelayakan seorang penerima zakat. Tengok. Ini bagus, satu skema yang kita boleh kira. Orang ini tak layak lagi terima zakat. Siapa? Pendapat yang sahih ialah apabila dia memiliki harta yang mencukupi secara berterusan, sama ada daripada perniagaan, perkilangan, sewa hartanah atau lain-lain. Jadi dia ada harta cukup lah, tapi tak banyak, cukup. Sekiranya dia memiliki harta yang hanya cukup untuk sebahagian keperluannya, dia ada gaji, ada 1,000 sebulan gaji, jaga ke apa-apa benda kerja, keperluan hidup dia, anak ada 10. Bayangkan 10, kalau seorang 100 belanja sekolah, maknanya 1,000 anak saja. Ayah dan mak belum masuk lagi. Jadi orang ni walaupun ada gaji, dia berhak lagi menerima zakat untuk mencukupkan keperluannya.
mana dia tak cukup lagi 1000 kali. Boleh kita beri kepada dia. Itu dia panggil keperluan belum cukup. Kadar yang diambil itu hendaklah mencukupi untuk keperluan setahun saja. Setahun dia perlu 12,000, kita boleh beri setakat 12,000. Tidak lebih daripada itu. Jangan buat harta pusaka pula. Bagilah zakat untuk saya simpan berlaku sampai 10 tahun. Zakat ni dia kena rotik. Kena pusing habis dalam masa setahun. Tak boleh simpan. Kerana itulah menjadi satu kesilapan. Bila kita ambil zakat, kita duk kumpul sampai 100 juta dalam akaun zakat. Mana pergi? Orang miskin ramai. Tak sampai kepada apa ni, sasaran. Tapi duk simpan duit. Ini hak miskin tergantung. Kecuali tak ada orang miskin dah nak duit, barulah kita boleh. Jadi dipanggil pelaburan duit zakat ini dipaham panjang oleh para ulama yang kita tidak faham dari sini. Tidak lebih daripada setahun, maka tiba menghadkan tempoh setahun ini adalah kerana apabila berlalu satu tahun dan hartanya itu telah habis, maka tibalah waktu untuk menerima zakat yang seterusnya. Betul lah. Kan orang keluar zakat ini mengikut haul. Haul itu setahun. Biasa, saya tak tahu. Kalau orang Arab, biasa dia keluar zakat Ramadan. Kalau tempat kita mungkin bulan Disember lah kot. Kalau tak tentu hak. Masing-masing lah, peribadi dah. Jadi kita, orang ni akan keluar zakat setahun sekali. Jadi, maka diberi keizinan untuk orang miskin menyimpan duit zakat tu sehingga setahun. Saya dah dijangka dalam masa kita beri peruntukan untuk setahun. Tanya dia, awak setahun ke apa? 10 ribu. Bagi 10 ribu. Kerana dalam masa tahun depan, habislah bekalan dia. Ia boleh menyusahkan, sekiranya dia mengambil lebih daripada peluang setahun, ia boleh menyusahkan golongan fakir miskin lain yang belum menerimanya pada tahun tersebut. Nah itu. Habislah kita tentang zakat yang wajib. Kita berpindah pula kepada kategori yang kedua, faslun fi sadaqati taqawwu wa fadliha wa adabiha. Pasal pada menyebut tentang sedekah sunat, kelebihan sedekah sunat dan adab-adabnya. Yang tadi yang wajib, yang wajib ni kena buat, yang sunat pun kena buat juga. Kelebihan bersedekah amat banyak dan bersyukur dan masyhur di kalangan orang ramai. Orang tahu semua orang sedekah ni masyhur sangat di kalangan orang ramai. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warisihi ahabu ilaihi min malihi. Ayyukum, dibaca Arab ni pun kena ada koma juga. Malu warisihi ahabu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa ma duwarizhi ma akhara. Tulis depan, ambil letak dalam frame, letak kat pintu, pintu rumah. Hadis ni Nabi tanya, siapakah di kalangan kamu yang menyayangi harta warisnya lebih daripada hartanya sendiri? Sedap soalan. Harta orang lain kita sayang lebih daripada harta kita sendiri. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, mestilah setiap seorang akan lebih menyayangi hartanya sendiri, mestilah sayang untuk kita akan sayang orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hartanya, harta dia, harta orang tu ialah apa yang dia belanjakan, dan harta warisnya apa yang dia simpan. Cantik tak cantik? Nasihat motivasi Nabi bagi cantik. Harta kita, hak kita belanja. Ma akala fa'afna. Nabi kata dah hari lain, orang ni cakap, malih malih, harta aku, harta aku. Nabi kata tak, hartamu nya ma akala fa'afna. Apa yang kamu makan dah hilanglah. Wa ma labisa fa'abla. Apa yang kita pakai dah lusuh. Dan apa yang kita sedekahkan itu yang harta kita. Yang lain-lain semua harta orang lah. Cari banyak-banyak untuk siapa? Untuk orang. Bila untuk orang? Bila dah mati. Bila mati, otomatik harta jadi pusaka. Boleh lagi kalau kita rasa anak kita dah kaya-kaya semua dah. Macam mana kita nak suruh harta kita ni jadi lagi hak kita lepas mati? Boleh tak boleh? Boleh, dengan cara kita wasiat. Wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 saja. Kita ada harta 3 juta, anak-anak dah kaya semua dah, kita bagi semua orang, kita ada lagi 3 juta simpanan. Kita tulis wasiat, nanti-nanti aku berusia 1 juta daripada harta, 1/3 daripada harta aku ni
untuk masjid, untuk rumah anak yatim, untuk itu, untuk ini, boleh kita buat. Nah, itu dia harta kita lagi. Masih ada peluang lah untuk kita ambil balik harta. Dalam as-sahihah ini, dan tengok dalam kita Arab ni kalau sebut sahihah ini itu maknanya dalam Bukhari dan Muslim. Meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wala yas'alu Allah wala yas'alu ila Allah illa tayyib." Allahu akbar. "Fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha bi sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla jabal." Maksudnya, siapa yang bersedekah dengan harta daripada hasil usaha yang baik, kasbin tayyibin. Harta kita ni harta yang baik. Kita tak curi hak orang, kita berniaga sungguh-sungguh, tak terlibat dengan riba. Tak curi orang, tak ambil rasuah. Kalau sebut isu ni, isu yang sangat panas lah sekarang. Sebut bak rasuah, bak riba, payah. Kita cakap ya, susah dah orang lagi. Kita ustaz, kalau saya tak bayar duit kopi ni, dia tak panggil riba, dia panggil duit kopi. Tak bayar duit tip ni, duit minyak ni, tak dapat projek. Saya cakap, yang pegawai nak dulu projek tu, orang Islam, orang kafir. Dia pun susah nak jawab. Nak kata orang Islam, nak sangat terbit apa di rasuah ni. Nak kata orang kafir, semak nampak kadang-kadang ada semayang juga. Mana orang kita juga. Kum min jirdaltina wa yatakalamu nabi al-sinatina. Anak bangsa sendiri. Saya inilah di antara perkara yang saya trauma bila balik ke Malaysia. Bunyi macam duduk jauh. Saya balik Malaysia, yang saya tak sangka, anak bangsa ku, lemah lembut orangnya. Orang Arab tulis satu tesis, kawan saya Arab tulis tesis, kelembutkah ke apa ni, kelemah lembutan orang Melayu. Sampai dia gila-gila nak kahwin orang Melayu. Dia cakap, tak payah, kamu kecewa nanti. Sebab kerana kelembutan tu. Balik-balik sini tengok-tengok, indek rasuah, Masya Allah. Itulah saya betul-betul saya cakap, saya sangat-sangat terkesan dan kecewa dengan bangsa kita dalam isu rasuah. Sampai hari ini pun tak habis-habis lagi, na'udzubillah. Daripada kemurkaan Allah Ta'ala turun ke atas bala, ke atas negara-negara kita. Teruk-teruk rasuah. Bangunan boleh runtuh, bangunan runtuh, stadium, apa lagi, masjid pun rasuah juga. Saya tengok apa masjid ni, cantiklah masjid, baru rasmi saya tengok. Saya tanya imam, saya tanya Pak Imam, masjid ni orang buat dengan kaki ke dengan tangan? Dia kata, kenapa Ustaz berkeripuk dia punya dinding? Macam buat dengan kaki. Dia kata, buat macam mana dia? Empat kali tender, hilang duit. Saya kata, tak kira apa duit masjid ke, duit anak yatim ke, duit apa, lantak semuanya, apa dia dapat duit. Na'udzubillah. Teruk sungguh lah. Masyarakat kita dalam masalah ini. Apa sebut tadi? Mana hadis itu tadi? Siapa yang bersedekah dengan harta hasil yang baik? Naknya hasil yang baik. Kasbun tayyib, kasih yang baik. Allah akan menerimanya yang baik-baik. Tuhan tak terima yang tak baik. Tuhan terima yang baik. Jadi kalau kita nak sedekah, kita berilah yang baik. Walaupun sekadar nilai sebiji tamar. Ka'adli tamrat, maknanya orang tak beli sebiji tamar lah. Boleh tamak ajwah yang RM200 sekilo tu boleh lah sebiji. Kemudian Allah menjaganya, kemudian Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan menjaganya untuk tuannya sehingga ia membesar seumpama gunung, sebagaimana seorang kamu menjaga dan melihara anak kuda sehingga membesar. Sebiji tamak RM5 lah kita kata. RM2 kita sedekah, tapi daripada harta yang halal pada waktu itu Allah Ta'ala akan menerimanya dan merabbi, memeliharanya sehingga besar seperti bukit. Jadi zakat ini, hal sedekah ni, subur ni, dia akan naik. Berilah sedekah, walaupun sedikit. Jangan tu rasa, rasa air sedikit ni. Nah. Dalam hadis lain, disebut, Inna salat